banget dari tempe. Atau langsung kumpul, kita lihat saja bersama-sama. Oke, sedulur semuanya, pengaritan tukang arit, tukang jagal, tukang repek, tukang macul bersama tukang pangon lagi. Jumpa lagi dengan Gendut Sidomulyo dan Reja Kemeja. Nah, ini Gendut sebagai kameramen kita. Oke, perkenalkan arit baru ya, Lur. Aritnya arit apa ini nanti? Arinur Rofai khas Dalangan Wonosobo. Ini masih asli Dalangan ya, Wonosobo. Ini wajah selap tentunya. Oke, kita mau tes ketajamannya. Ini aritnya arit murah, super murah. Hanya 100 ribuan. Ya. Bentuknya yang gagah perkasa, enteng, bengkok ke kiri pas, batang di kanan, 3 mili menipis ke ujung. Tampilannya keren banget. Iya, orang dit. Iya, iya lah. Iya lah. Iya, tekrokin, anu sirai rambutnya. Iya, ngetes. Ini kerokan arit kan? Pantes, kok. Mau apa pantes, menambah gundul. Wis madang apa burung? Oke, Dur. Ini langsung saja tes ke rumput yang keras. Ya, rumput keras. Oke, arit ini enteng. Pegangannya mantap. Langsung tes saja ini kepada sama rumput yang keras. Bismillahirrahmanirrahim. Kita elek mas, kita wis abang-abang elek melemu-lemu, kita atos aduh kok tangannya nggak bisa berhenti, Dut? Hah? Nggak bisa berhenti tangannya. Bisa lah. Gimana ini? Aduh itu kamu temu temu Dut, gimana kamu temu teringin Dut, lelen, kamu temu ter, nggak capek tangannya? Iya ora kesel. Ya, ini bro, asam kan bro? Nah kita langsung dicengkrem. Bisa orang, Dut? Bisa orang? Orang? Ya. Wah, masih belum bersih tengah-tengahnya. Sukunya keras, jadi terasa kurang nikmat. Nah, Mas Reza, karungnya dibunderin. Kita masuk karung. Sekalian kamu masuk. Masuk kamu, masuk dulu. Kamu masuk sini. Kita kena itu. Kena arit malah tangannya. Oke ya. Masuk karung. Lanjut. Sama Mas Eda ini ya, guys. Wah, masih tajam, Dut. Kita nanti langsung muter ya, Dut. Ya. Muter seperti muter di papral kabeh yang penting. Ya kayak gundulmu. Terus beri, Dut. Beri dah. Ya. Ini ngaritnya super ekstrim. Sekarang, Dut, sisi kanan. Iya. Yeah. Ini ngaritnya muter. Melingkar ke kiri. Jadi saya serik nggak pakai tekem-tekeman.
dari tes-tesan. Mantap sekali. Anu tak mani, Dut. Tekan. Biar enak, biar penonton tahu nekemnya gimana. Nah, ini ya. Wong arep pasti paham lah. Nah, ini tangan-tangannya belum proses stres. Aduh, kontek, Dut. Kontek garane. Teka ya, Pak. Tutup. Suketnya tipis, Lur. Tipis, empuk dan keras. Ini kalau aritnya kedul ini ya susah. Untung ini aritnya tajam. Super baja isian, baja selap. Harga murah meriah. Kualitas gak murahan. Wah, kurang kenceng, Dut. Kontek, Dut. Duduk maning. Duduk maning. Gulat kae, Jak. Matun, Jak. Gulat, Jak, gulat, Jak. Iya, kae. Dijunjung. Wes, rok semule. Ki arita kontek. Tugel arita, Lur. Masih baru. Bukan tugel, gundul mungkin. Iya, tugel. Copot tugel. Nah. Ini perlu ditangsel. Gampang lah masalah tangsel. Wah, sama Mas Eja. Tuh. Wah, kita ketipisan. Mantap orang, Dut. Mantap. Mantap. Bisa enggak ngiris titiknya? Ya, titiknya gitu sih, ya. Udah sih, cilik. Orang baru sunat kan? Iya, orang. Baru sunat? Yuk, sunat ikan ibu aja, gratis. Ya, gratis. Aku malah. Aja goyang-goyang ya, Dut. Sepertinya alang-alang. Umpan sapi, Dut. Itu umpan wedus. Umpan wedus ora doyan. Waduh. Copot maning. Ya, copot maning, Bro. Aduh, perlu ditangsel ini, Bro. Ternyata copot ini ya, guys. Kurang ditutup maning. Oke, Lur. Ini sudah ditangsel. Gampang lah nangselnya. Nah, ini uji coba ke rumput yang lemu-lemu atau tinggi-tinggi dan subur. Bagaimana? Ini lebih enak pastinya. Karena suketnya masih muda. Atas dulu, Mas. Masih tajam, hati-hati ya, jangan dipegang seperti ini. Nanti bisa terluka. Bismillah. Nah. Kalau ini super enak soalnya rumputnya masih muda dan sedikit basah kena embun. Nah, ini enak banget. Mas, hati-hati tangan. Jangan tiru adegan seperti ini. Kalau bukan uang arit yang asli. Kalau masih pemula maksudnya. Wah, ini Dut. Bagus banget. Ini ada batu, awas. Kena batu. Kena bantu gompal lo, Mas. Jangan kena gompal ya, jangan kena batu ya, gompal nanti. Nalon, nalon, nalon. Sekalian nek ora kuwi dibobot watune. Sekalian gondol, Mas. Gondol. Nah. Dilarang
menyasar batu lur. Nanti airnya airnya goang. Soalnya airnya antik bagus banget. Nih. Sayang banget kena batu. Satu tekan lagi masuk karung. Ya lanjut ke yang kering lagi. Yang kering habiskan dulu. Ini kalau nanti kering udah doyan sapinya. Nah teman-teman bisa lihat semuanya bagaimana ketajamannya. Ini belum saya asal bilang ya, ini kosek. Ini bawa kosek kan loh. Kalau kurang tajam bisa di kosek. Ini ada kayu. Oke, udah deh katoke. Ya gue naik jadi sit. Nanti kabeh. Mumpung ada tenan, Dok. Ya pelan-pelan aja ya, Dok. Iya, iyalah. Ya, santai bela. Wah, enak banget dari tadi. Belum bersih. Sekarang maning kan berak wis. Nah. Sudah setengah karung. Dan ini masih tajam. Ini saya bawa kosekan ya. Ini harus pakai air. Kalau nggak pakai air, aduh, bisa rusak. Hai, nah, ngarit ngarit ya. Anak ngarit. Lagi berat. Nah, ini udah pakai air. Air ludah nggak apa-apa. Kalau tuang ngarit kayak kosek dulu. Jangan dot. Iya. Karep ngarit orang jak tengarit orang lagi jak kan bisa ngarit jak aku perang tangan ngarit. Nah masanya begini aja, kalau mau ke depan bisa kalian, kalau kesini bisa, ke belakang bisa, bisanya lah yang penting tajam. Kalau saya sudah seperti ini sudah biasa cepat tajamnya. Mulai main. Wah, anak popol apa ya, mengerikan. Bisa menggumpalkan ketajaman ini. Nah, cara ngetesnya ya. Nah, ini ada batu tadi. Mana? Nah. Ini harus dibuang ini. Nah, sini enggak. Kita stisit bukan waktu apa orang. Waktunya di sini lah, udah saya tahu. Kita perlu menengeri. Menengeri. Jadi. Saya satu karung ya, Bro. Satu karung penuh. Apakah masih tajamnya awet atau langsung tumpul? Kita lihat saja. Sama-sama. Iyalah, iyalah.